saya akan buatkan sarung menggunakan kayu senokoling.
Iya, pesanan. Oke, sudah selesai sarungnya, tinggal di pernis. Kita akan tes ketajamannya menggunakan plastik. Dan saya akan tes di kayu. Sini ada kayu link, kayu monokuli. Dan tetes lagi di kertas. Aman, ini ada fungsinya buat miris daging, ayam dan ikan. Multifungsi karena bahannya ini tidak karatan. Seperti itu. Oke. Ini belum di lem Korea, jadi kalau di lem Korea nanti dia mengkilat seperti ini. Kalau yang sudah di lem kayak gini, jadi dia bisa mantulkan gambar seperti itu. Oke. Okay.